Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Pak Naupal akan melakukan sesuatu kepada si Sarap Kevin setelah sebelumnya usaha Pak Naupal untuk menghabisi si Kevin gagal. Tentunya usaha Pak Naupal kali ini tidak ingin gagal lagi. Kita juga akan melihat apakah Dewa dan Nana bisa selamat dari komplotan si Boloto Tony yang mengeroyoknya, dan siapakah dalang di balik pengeroyokan tersebut. Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Si Sarap Kevin dan si jomblo akut Priska kali ini terlihat sangat senang karena sudah berhasil mendapatkan seluruh proyek Aksana Group dengan tanda tangan dari Pak Naupal. Dan itu sangat membuat Pak Naupal semakin geram kepada si Kevin dan tidak akan membiarkan si Kevin. Pak Naupal pun sudah merencanakan sesuatu untuk menghabisi si Kevin kembali, dan besar kemungkinan usahanya kali ini akan lebih ekstrim dari sebelumnya ya guys, dan ada kemungkinan akan berhasil. Sementara Alia yang sebelumnya merekam saat Nana dan Pasha berduaan di tepi sungai dan juga di dalam mobil pasti akan memanfaatkan rekaman tersebut. Tapi tenang saja ya guys, Dewa dan Nana akan baik-baik saja. Mereka hanya sedikit mengalami kesalahpahaman namun tak berlangsung lama. Dewa dan Nana akan baik-baik saja seperti biasanya. Alia juga yang kini sudah semakin muak kepada si Priska akan melakukan sesuatu agar Priska tak menjadi penghalangnya untuk memiliki Kevin sepenuhnya. Dan itu semua akan menjadi suatu yang sangat seru untuk kita lihat ya guys, karena para antagonis akan saling membongkar kebusukan satu sama lainnya dan akan diketahui oleh Dewa, Bajar, dan juga yang lainnya. Dewa dan Nana dipastikan akan bisa selamat dari komplotan si Boloto Tony CS, dan ada kemungkinan Dewa pun akan mencari tahu siapa yang sudah menyuruh si Tony CS mengeroyoknya dan akan mengetahui siapa dalang di balik semua itu. Sementara Nek Ratu kini sudah mulai simpati kepada Nana setelah sebelumnya Suketi mengingatkan Nek Ratu yang pernah mengatakan akan selalu melindungi Nana, dan ini pastinya akan membuat si Ratu Dedemit Parah Buana kecewa karena pastinya Nek Ratu akan selalu membela Nana hingga Parah Buana akan kesulitan untuk bertindak apapun terhadap Nana. Dan ada kemungkinan Nek Ratu akan berbalik membenci si Parah Buana, si Ratu Dedemit yang sangat membagongkan itu ya guys. Semoga saja itu semua akan terjadi. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.